guys, kali ini saya akan mengecap behel fiction. Dan behelnya sudah saya amplas ya guys ya, dengan tipe ampas 3600. Terserah bebas. Dan ini hasil pengampasan dan kita mulai untuk epoksi dulu guys. Epoksi 104 tipenya dari samurai. Simak terus video ini sampai selesai guys. Kita epoksi dulu supaya goresan-goresan ampas bisa tertutupi. Lakukan tipis-tipis saja dulu guys. Nanti setelah itu kita lapis lagi ataupun kita amplas jika ada yang benjol-benjol gitu ataupun ada debu yang lengket, bisa kita ampas dan kita lapisi lagi. Oke, lapisan kedua ya guys ya. Jika masih ada yang kasar ataupun percikan-percikan yang kasar, kita bisa amplas lagi menggunakan ampas halus tipe 240 gunakan dengan air ya guys ataupun dikasih sabun. Nah ini hasil epoksi yang kedua. Setelah benar-benar kering, kita lakukan pengecatan dengan tipe 109 black ya. Ini warna yang mengkilap. Kita kocok terlebih dahulu ya guys. Oke, kita mulai penyemprotan. Setelah kering epoksinya, kita mulai lagi ya gitu guys, naik warna. Kita tipis-tipis saja dulu untuk lapisan pertama. Jika masih kasar ataupun ada yang menonjol gitu atau debu, kita bisa amplas kembali guys, amplas tipis-tipis untuk meratakan. Jaraknya terserah ya guys ya. Di kalau tertulis di tabungnya 8 ataupun 15 cm. Untuk jarak semprot ke media. Dan ini hasilnya lapisan pertama. Bisa diamplas lagi guys jika ada benjolan. Jika masih belum puas. Thank you.
lanjut ke ini aja udah mengkilap ya guys. Ini sudah pengecatan yang kedua ya guys. Videonya saya potong-potong biar tidak terlalu lama. 2 atau 3 lapis nggak apa-apa ya guys. Sekiranya sudah memunculkan cahaya ataupun pantulan. Dan kita lanjut clear pengeliran. Tipe clearnya 128. Yang biasa aja ya guys. Pengeliran juga tipis-tipis terlebih dahulu. Lakukan 2 atau 3 kali lapisan ya guys, karena di sini videonya terlalu panjang, saya skip guys. Saya di sini mengclearnya sekitar 3 kali lapisan. Oke guys, terlihat sudah mengkilap. Ini hasil pengeliran. Oke, buat teman-teman jangan lupa like and subscribe ya channel Adem Kusuma. Oke, inilah hasilnya ya guys. Kita tinggal tunggu kering dan akan kita pasang. Oke, sekian dan terima kasih.